Sebuah video keributan antara pengemudi minibus dengan sopir Trans Padang viral di media sosial. Video tersebut awalnya diunggah akun Instagram @dekorasi_kayu, kemudian diposting ulang oleh sejumlah akun publik, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Disimak sumber kita, bus Trans Padang sedang berhenti di pinggir jalan diduga di Jalan Bypass Padang. Di depan bus tersebut juga berhenti satu unit minibus warna merah. Terlihat pengendara minibus berjalan ke sisi kiri Trans Padang. Sejurus kemudian dia terlibat adu mulut dengan sopir Trans Padang. Tak diketahui pasti penyebab keributan tersebut. Namun dari dialog dalam video, diduga insiden ini akibat kesalahpahaman di jalan raya. "Hei dah, udah dari belakang tadi mah, udah dari belakang tadi kan," demikian terdengar sopir Trans Padang memberi penjelasan. Penjelasan itu langsung ditimpali pengemudi minibus. "Aden klakson-klakson minta lalu. Ang prioritaskan stek, saya klakson beberapa kali minta dikasih jalan. Anda prioritaskanlah," jawab pengemudi minibus. Sopir Trans Padang lantas mengatakan bahwa saat itu sedang ada pengaspalan jalan. "Den dabiah ang siko, saya tebas lehermu di sini," ucap pengemudi minibus menimpali. Sumber kita telah mengonfirmasi kepada pemilik video perihal kapan kejadian tersebut. Disebutkan, peristiwa itu direkam pada Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023.